diumumkan ketibaan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, diiringi barisan pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan masuk ke Dewan. Diumumkan ketibaan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, diiringi barisan pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan masuk ke Dewan. Sebelum memulakan majlis, dimohon Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan serta barisan pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan untuk sesi fotografi bersama-sama guru daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Terima kasih guru-guru daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Dijemput warga English Language Teaching Center. Thank you.
Dan akhir sekali dijemput pembina modul Negeri Selangor. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan dipersilakan duduk. Sidang hadirin sekalian, nyanyian lagu negaraku dan kemudian akan diteruskan dengan bacaan ikrar rukun negara. Hadirin, dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Angkat tangan. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jatuh tangan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin yang dimuliakan, bacaan ikrar sebentar tadi telah diketuai oleh Cikgu Farhan bin Abdullah, guru daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia.
Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Mu'i bin Ngah, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Zamri bin Haji Abdul Aziz, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Yang Berusaha Dr. Muhammad Isa bin Aziz, Timbalan Rektor Pusat Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM, mewakili Rektor IPGM. Yang Berusaha Puan Farah Mardi binti Aman, Pengarah English Language Teaching Center. Yang Berusaha Encik Ramzi Ilyas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Yang Berusaha Encik Sudin bin Rigat, Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Kampung Orang Asli RPS Kuala Betis, Barisan Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, warga Kementerian Pendidikan Malaysia yang berada di Dewan ini serta yang menyaksikan majlis ini menerusi siaran langsung melalui platform digital YouTube and Web TV, para tetamu jemputan, wakil-wakil media yang Berbahagia Datuk, Datin, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Peluncuran Bahan Enhancing Reading Through Digital Text, ERDT, di bawah Program Literasi untuk Murid Orang Asli dan Peribumi, Literacy Program for Orang Asli and Peribumi Children, LPOAPC. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Kamaruzaman bin Samah, Penolong Pegawai Pendidikan Islam daripada PPD Gua Musang untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Marilah kita sama-sama mengaminkan doa bagi yang Muslim dan bagi yang non-Muslim berdoa mengikut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم اللهم يا كريم يا رحيم يا الله Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas kami. Dan kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu, ya Allah, kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada di dalam majlis peluncuran bahan Enhancing Reading Through Digital Text di bawah program literasi untuk murid orang asli dan peribumi bagi tahun 2024 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhir. Ya fa'alul lima yurid, kami mohon perlindungan daripada-Mu, ya Allah, dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Ya Allah, ya Munzilal Barakat, lindungilah sekolah kami ini dari segala musibah dan mara bahaya. Dan Engkau berilah kekuatan kepada kami bagi melaksanakan kerja buat kami apa yang terdaya dalam melahirkan insan yang cemerlang dan mengharumkan nama agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan usaha ini akan menjadikan sekolah ini terus kekal cemerlang, lebih disegani dan dihormat. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh umat Islam. Lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami,
Puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberianmu, ya Allah. Dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang engkau telah kurniakan kepada kami. Kami mohon padamu, ya Allah, semoga diperkukuhkan perpaduan, dipereratkan persaudaraan, dan diperkuatkan keazaman agar segala hasrat dan cita-cita kami menjadi kenyataan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yasma'una shakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Kamaruzaman di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi memulakan tirai majlis kita pada pagi ini, sama-sama kita saksikan persembahan yang cukup istimewa berjudul Welcome to Sekolah Kebangsaan Kuala Betis daripada murid-murid Sekolah Kebangsaan Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Dipersilakan.
Untuk makluman Yang Berhormat Menteri serta hadirin yang dihormati sekalian, lirik dan persembahan tersebut merupakan hasil ciptaan oleh Cikgu Amir Azizi bin Sepian daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Dan persembahan ini juga telah memenangi tempat ketiga bagi Karnival Orang Asli dan Peribumi peringkat Negeri Kelantan. Sekali lagi, berikan tepukan gemuruh kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Kuala Betis di atas persembahan mereka sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan majlis peluncuran bahan Enhancing Reading Through Digital Text di bawah program LPO APC ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada puan pengerusi majlis yang saya kasihi, pimpinan-pimpinan yang hadir pada hari ini, Yang Berhormat Abedin, Ketua Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Datuk Zamri, wakil-wakil daripada pengarah-pengarah bahagian, juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, keluarga besar Kementerian Pendidikan Malaysia, dan seterusnya hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Saya merakamkan rasa syukur kerana dapat hadir pada pagi ini dan khususnya untuk program yang dimaksudkan pada hari ini, iaitu majlis peluncuran bahan Enhancing Reading Through Digital Text di bawah program literasi untuk murid orang asli dan peribumi yang diadakan di Sekolah Kuala Betis pada hari ini. Saya harus akui bahawa Kuala Betis is indeed a beautiful daerah, a beautiful place. Dan barangkali kita nak tengok pagi ni. Okay, children, are you here with me? Good morning, children. How are you today? Good. Do you like English? Is it difficult or easy? Easy peasy. Okay, good. Okay. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah sebahagian daripada komunikasi kecil yang biasa saya tanyakan pada anak-anak di dalam kelas untuk memastikan bahawa mereka ini benar-benar berada dalam konteks untuk kita menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi. Apa yang paling menakjubkan adalah kanak-kanak ini, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya tidak mempunyai rasa takut atau rasa malu, tetapi sebaliknya cukup yakin ya menggunakan bahasa dalam apa jua bahasa termasuk bahasa Inggeris, ya, dengan syarat bahawa mereka disediakan dengan ekosistem yang kukuh, disediakan sokongan dan dukungan. Dan apatah lagi, pembudayaan. Ya. Pembudayaan ini sangat penting. The culture of how we should enhance, maknanya penggunaan bahasa Inggeris ini sepenuhnya memerlukan sokongan daripada semua pihak. Sebab itu ekosistem ini kita dukung khususnya dengan program pada hari ini dalam memastikan bahawa pembudayaan itu berlaku secara organik, secara dengan sokongan-sokongan bahan, dan juga memberikan keyakinan kepada mereka untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Saya ucapkan juga tahniah kepada ELTC yang dipertanggungjawabkan untuk menerajui pasukan jawatankuasa khas memperkukuh, memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris yang telah melaksanakan program literasi untuk murid orang asli dan peribumi untuk membantu khususnya anak-anak orang asli dan peribumi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Dan atas usaha itu juga, saya yakin bahawa program Enhancing Reading Through Digital Text atau ERDT merupakan inovasi pengajaran yang menggabung jalin aspek budaya dan teknologi bagi menghasilkan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya mendidik tetapi juga dapat mengukuhkan pembelajaran bahasa Inggeris menerusi keunikan budaya masing-masing.
RDT adalah cerminan kepelbagaian budaya dan warisan yang membanggakan. Contohnya dengan memberikan tumpuan kepada masyarakat Temia dan Batik, kita membawa warisan mereka ke dalam dunia pembelajaran digital yang penuh warna. Jadi soal bahasa Inggeris ini harus diajar tidak bermakna ia meminggirkan budaya dan juga keunikan sebahagian daripada apa yang telah pun mereka ada dalam warisan mereka, tetapi diperkukuhkan lagi ya, dengan pengukuhan-pengukuhan melalui budaya dan juga apa yang disebut sebagai kebiasaan dalam masyarakat mereka. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat percaya bahawa program yang diadakan pada hari ini harus didukung oleh semua pihak, dan kita mahu memastikan bahawa anak-anak kita di mana saja mereka berada, mereka tidak akan dipinggirkan. No child is left behind adalah satu ungkapan yang perlu diterjemahkan dalam semua aspek pendidikan. Ya, begitu juga dengan satu lagi ungkapan yang sangat penting, bahawa semua kejayaan anak-anak kita ini harus didukung sebagaimana yang disebut it takes a village to raise a child. Ya, jadi ia harus didukung oleh sekampung. Ya, jadi semua pembudayaan, semua kejayaan baik bahasa, baik STEM, baik digital harus didukung oleh semua pihak. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada ELTC, Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKUA, rakan sinergi kita, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP dan Asia Pacific University of Technology and Innovation atas kerjasama yang cukup baik pada hari ini. Saya cukup yakin bahawa kolaborasi ini akan memberikan kejayaan dan memperkukuhkan lagi pendidikan anak-anak kita, khususnya orang asli dan peribumi kita. Dan saya memberikan sokongan penuh kepada program ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Peluncuran Bahan Enhancing Reading Through Digital Text di bawah program literasi untuk murid orang asli dan pribumi, literacy program for orang asli and pribumi children. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Fadlina Siddiq di atas penyempurnaan majlis peluncuran sebentar tadi. Yang Berhormat Menteri serta hadirin yang dimuliakan, kini majlis yang dinanti-nantikan iaitu Gimmick Peluncuran Bahan Enhancing Reading Through Digital Text ERDT di bawah program literasi untuk murid orang asli dan peribumi. Majlis berbesar hati menjemput Yang Berhormat untuk meluncurkan gimmick pelancaran tersebut. Sebagai sebuah institusi latihan guru dalam perkhidmatan khusus untuk pengajaran bahasa Inggeris, ELTC sentiasa menyokong hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan setiap anak tanpa mengira jantina, bangsa dan latar belakang sosioekonomi mendapat pendidikan yang setara dan sempurna. Program bacaan yang dinamakan sebagai Enhancing Reading Through Digital Text di bawah program literasi for orang asli children adalah satu usaha murni untuk meningkatkan literasi anak-anak orang asli dan peribumi. Semoga inisiatif ini dapat menyuntik minat anak-anak ini untuk lebih berjaya dalam pendidikan. InsyaAllah. Thank you.
Menteri. Diminta YB Menteri dipersilakan duduk. Yang Berhormat Menteri serta sidang hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan tayangan rakaman video PDP yang menggunakan bahan ERDT. Untuk makluman para hadirin, bahan ERDT dibina untuk membantu murid orang asli dalam kemahiran bahasa Inggeris dan bahan ini dibina dalam bentuk digital dan aktiviti pemahaman adalah secara interaktif. Ia turut dibina secara offline dan boleh digunakan di semua kawasan pedalaman. Bahan ERDT ini juga merupakan satu usaha sama yang telah dibangunkan oleh ELTC bersama BSTP, JAKUA dan Asia Pacific University APU. Marilah sama-sama kita saksikan rakaman PDP bahan ERDT di mana murid-murid dilihat sangat seronok menjalankan aktiviti-aktiviti interaktif. Dipersilakan. Follow me first. Okay, listen, read and watch this video first. Kampung Kuala Betis in Gua Musang has a large community of Orang Asli people. They are mostly from the Tamil group. This is Ida. Ida and his family live at Kampung Kuala Betis. Ida's father is Encik Ayub. He is a farmer. Cik Dan is Ida's mother. She is a housewife. Ida has three good friends, Remui, Adit and Mariam. Ida is a very hard-working boy. His teacher, Cikgu Amir, always praises him in the class. During the fruit season, Ida goes to the jungle with his father. He does not go to school. He helps his father to collect banana, duku and langsat. What is help? Self? Yang membezakan modul ini dengan modul-modul lain adalah modul ini straightforward kepada kaum Tamia. Ia meliputi bahasa, cara hidup dan pelbagai lagi sifat-sifat yang ada pada kaum Tamia. Dengan pendigitalan bahan dapat menarik minat ramai pelajar kaum Tamia untuk hadir ke sekolah setiap hari. Dan juga lebih menjadikan seorang kaum Tamia itu faham kepada bahasa Inggeris amnya. Terima kasih.
Hadirin yang dihormati sekalian, Majlis berbesar hati menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan cenderahati kepada Sekolah Kebangsaan Kuala Betis sebagai tanda kenangan. Dijemput juga Yang Berusaha Puan Farah Mardi binti Aman, pengarah English Language Teaching Center untuk mengiringi YB Menteri ke hadapan. Majlis menjemput Encik Zahiruddin. Dijemput Encik Ramzi Ilyas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Betis untuk menerima cenderahati daripada YB Menteri. Terima kasih Encik Ramzi. Kini majlis menjemput Encik Zahiruddin bin Muhammad Hanif, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Guru Tun Hussein On untuk menyampaikan cenderahati kepada Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Dijemput sekali lagi Yang Berusaha Encik Ramzi Ilyas, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Betis untuk menerima cenderahati. Sekali dijemput Yang Berusaha Encik Sudin bin Regan untuk menyampaikan cenderahati kepada YB Menteri. Terima kasih YB Menteri dan dipersilakan duduk. Para hadirin yang dimuliakan, majlis akan diteruskan dengan sidang media YB Menteri bersama wartawan yang hadir pada hari ini. Diharap para hadirin dapat kekal berada di dewan ini sebelum sesi seterusnya, iaitu lawatan showcase PDP di dalam kelas.